Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bunda-bunda, remaja putri calon bunda dan mas-masnya yang suka masak. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan memasak nasi goreng sosis ayam ya. Untuk catatan resepnya bisa dibaca di deskripsi box. Cara memasaknya simak di video ini ya. Ini bahan-bahan yang sudah saya sediakan. Ada nasi putih, sosis ayam yang sudah saya iris-iris, telur, bumbu yang dihaluskan ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah besar. Ini nanti semua saya ulek ya. Kemudian ada garam, kaldu bubuk atau penyedap, daun bawang yang sudah saya iris-iris, tomat dan timun untuk lalapan ya. Kemudian kecap dan minyak goreng secukupnya ya. Oke teman-teman, mohon dukungannya. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like, komen, dan share. Kemudian aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video saya berikutnya ya. Ini garam saya masukkan ke dalam cobek agar cabai lebih mudah diulek ya kalau ada garamnya. Untuk tingkat kepedesannya selera kalian aja. Kalau suka pedas bisa ditambah untuk cabai rawitnya ya. Kalau kurang suka pedas bisa dikurangin. Ini ulek kasar aja, segini aja udah cukup. Tidak perlu sampai halus banget ya bunda-bunda. Kemudian panaskan minyak goreng ke dalam wajan. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Ini ditumis sampai matang ya bunda-bunda, sampai aromanya harum, sampai wangi. Kemudian disisihkan ke pinggir, di sisi yang lainnya untuk memasukkan telur ya. Ini dibikin telur urak-arik dulu. Kemudian dicampur dengan bumbu ya, diaduk-aduk. Masukkan sosis ayam. Kemudian nasi. Ini saya masak untuk 2 porsi jumbo ya. Kalau untuk ukuran saya sarapan bisa untuk 3 porsi ya bunda-bunda, teman-teman. Kalau untuk 2 orang bisa kenyang banget. Aduk-aduk agar semua bumbu tercampur rata dengan nasi ya. Ini dimasak dengan api kecil ya bunda-bunda. Kalau apinya gede takutnya gosong. Masukkan kecap secukupnya. Ini untuk kecapnya sesuai selera aja ya, mau seberapa banyaknya. Diaduk-aduk agar semua tercampur rata. Kemudian tambahkan penyedap ya, biar rasanya semakin mantap. Kalau nggak suka pakai penyedap bisa di skip ya, nggak usah dipakai. Jangan lupa koreksi rasa. Ini
Ini kalau rasanya udah pas, udah enak, terakhir masukkan daun bawang ya. Jadi untuk memasak daun bawangnya nggak usah lama-lama, cukup diaduk-aduk. Dan nasi goreng sosis ayam sudah matang ya, siap dihidangkan, disajikan di piring saji ya. Matikan kompor. Ini enak banget, sangat praktis dan mudah. Untuk sarapan pagi cocok sekali, memasaknya juga cepat. Rasanya mantap. Oke teman-teman, bunda-bunda, remaja putri calon bunda dan mas-masnya yang suka masak, demikian tadi cara saya memasak atau membuat nasi goreng sosis ayam ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi mohon dukungannya, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like, komen, dan share. Kemudian aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video saya berikutnya ya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan dicoba resepnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.